Saya kira dan saya telah rapat bersembang dengan beberapa orang warga pendidik tadi dan mereka rata-rata merasakan, meluahkan rasa terima kasih kepada pihak kerajaan negeri kerana kepada mereka sejumlah wang ini walaupun bukan jumlah yang besar tetapi sudah tentunya dapat menolong mereka dari segi pembayaran, utility dan sebagainya kerana kita tidak menetapkan tajuk kegunaan atau penggunaan peruntukan ini. Sejak kita memegang teraju pemerintahan, kita telah memperuntukkan sejumlah lebih daripada 10 juta ringgit untuk digunakan sebagai ataupun kegunaan untuk tabung derma siswa. Itulah kalau kita lihat dari segi kesemua aspek ini, maka kerajaan hari ini kita memang begitu prihatin tentang pendidikan. Kita dasar kerajaan negeri pun kita menekankan tentang aspek menjadikan negeri Perak kita sebagai negeri yang berteraskan ilmu pengetahuan, a knowledge-based state. I keep on promoting this idea of Divine Mas. Also thank you all of you kerana menjadikan negeri Perak sebagai sebuah negeri yang terkenal dalam pendidikan. You have done a great service to the state dan saya sebab itulah pada dasarnya kerajaan negeri mengiktiraf sumbangan yang diberikan oleh semua sekolah-sekolah. Seterusnya, saya persilakan sekolah menengah jenis kepada saya, Yot Choy Ipo. Berikutnya, dipersilakan sekolah menengah jenis kemasan Yuk Kuan Batu Gajah. Berikutnya, majlis dipersilakan sekolah menengah jenis kemasan Kren Pare Punta.